kendaraan ini ataupun fasilitas. Gila, kaya weh. Ya. Dan satu lagi. Ya. 0811 kasih atas partisipasi, atas peran serta yang sangat aktif dalam menjaga alam. Apabila kita menjaga alam, alam pasti menjaga. Selamat sore pemirsa Tribun Pontianak, saat ini saya ini sedang berada di halaman kantor Mapolda Kalimantan Barat yang terus jalan aja nih Kalimantan Barat Kota Pontianak. Nah, pada sore hari ini Kapolda itu melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana terkait untuk upaya pencegahan karhutlah di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya Kabupaten Ciburai juga. Nah, untuk pada sore hari ini sendiri tadi juga banyak dari pihak pemadam kebakaran swasta yang hadir ke lokasi ini dan Pak Kapolda langsung turun langsung mengecek kesiapan dari peralatan-peralatan dari teman-teman pemadam kebakaran swasta itu sendiri dan tadi juga ada belasan ya terkait pengecekan alat itu sendiri. Dan untuk pihak Kapolda sendiri, pihak Polda Kalbar sendiri juga sudah menyiapkan berbagai peralatannya untuk melakukan pencegahan, upaya pencegahan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat khususnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari Kapolda Kalimantan Barat Pak Irjen Didi Haryono terkait upacara yang diselenggarakan pada sore lindungi alam kita. Ini hari sore hari ini kita sengaja mengumpulkan seluruh perangkat pemadam kebakaran dan hutan lahan ini untuk menjaga alam. Nah, kita tahu saat ini memang musim kemarau yang tidak menutup kemungkinan akan muncul apa namanya karhutlah seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, inilah langkah-langkah antisipasinya, kita cek dulu kesiapannya mulai dari alat perlengkapan penyemprot sampai dengan kendaraan yang membawa alat-alat itu. Sampai kita ukur juga jarak dari penyemprotannya. Kemudian model penyemprotannya semua kita lihat. Sehingga nanti manakala terjadi karhutlah kita sudah bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi kepada teman-teman kita khususnya dari pemadam kebakaran yang jadi swasta. Inilah yang perlu kami sampaikan ke publik bahwa mari kita jaga alam sehingga alam akan menjaga kita. Pak melibat saya Bilali, siap.